Oke, kita coba. Oke, ini fix ya. Oke, ini fix. Ini gejalanya sekarang sudah ketemu ya. Bagian mesin sudah ada hidup-hidupan. Berarti ini fix. Karbilatornya yang harus diganti. Tadi udah sempat saya bersihkan karbilatornya. Tetap aja udah ngaco. Ini harus diganti sama yang baru karburatornya, karena udah dibersihkan juga masih tetap kayak yang tekor bensin ya, udah ngaco karburatornya, ini udah ngaco, jadi harus diganti. Ini fix ya, gejalanya sekarang karburatornya. Tadi karburatornya udah sempat saya bersihkan juga, sudah saya bongkar, masih aja tetap nggak nyala ya, kayak yang tekor bensin, udah nggak bener, udah ngaco karburatornya, harus diganti dengan yang baru. Oke, mungkin itu aja tutorial cara memperbaiki mesin semprot yang gejalanya karburatornya kagak bener atau ngaco, harus diganti dengan yang baru. Oke, yang baru bergabung bantu subscribe-nya, kalau menyukai video-video saya bantu like-nya juga, dan jangan lupa di samping tulisan subscribe ada gambar lonceng, dan diklik juga lonceng, gambar loncengnya, jadi ketika saya update video terbaru dapat notifikasi. Oke, mungkin itu aja ya. Sekarang kita rapihkan, kita pasangkan tutup mesinnya, dan kita pasang lagi ke wadah, ke tempat wadah airnya. Pakai karbu karburator yang dapat ngambil dulu buat mencoba. Oke, itulah gejalanya karburatornya yang tidak betul, yang udah ngaco. Nah, ini yang bawaan mesin ini ya, ini sudah tidak, udah tidak benar, udah ngaco. Tadi udah sempat dibersihkan juga bagian dalamannya, masih tetap aja nggak bisa lamsam atau sering kayak yang tekor bensin ya. Jadi gejalanya fix karburatornya yang udah ngaco, yang sudah tidak benar, harus ganti dengan yang baru. Oke, mungkin segitu aja tentang cara memperbaiki mesin semprot. Oke, mungkin segitu saja ya tentang cara memperbaiki mesin semprot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.